Halo guys, gue udah buka sebenarnya sih ya, karena waktu itu ya belum terlalu suka bikin-bikin video gitu ya, jadi udah dibuka sama gue. Tapi sekarang ya coba kita masing-masing bareng ya. Ini tuh karakter Alisa ya dari God Eater gitu ya, dan ini keluaran Good Smile Company. Ini dari bungkusannya sih bagus ya, ini bisa dilihat ya gambar kartunnya ya, gambar manganya maksud gue ya. Terus ini gambar mainannya ya, ini ukurannya itu 1:8 ya, jadi agak kecil tapi bagus sih ya. Ini bagian sampingnya. Nah ini persis kayak gini nih, persis kayak gini. Nah ini bagian depannya ya, dan kita dapat base-nya nih. Base-nya sih menurut gue simple ya, simple tapi bagus ya, nggak cuman flat cuman warna hitam doang gitu ya, jadi kayak batu-batu numpuk gitu. Di sini ada tancapannya. Oke, nah sekarang kita coba pasang dulu badan sama pinggang bawahnya ya, tinggal tancap. Oke, sorry kan mainan bro, nggak apa-apa ya bro. Oke, nah ini karakternya nih. Ini gue suka banget sih, karena ini coba lihat deh. Ini kayak dia pakai rok beneran gitu ya. Lihat, ya ini bahannya PVC tuh, bisa ditekuk gitu ya. Terus bagian ininya nih, sangkutan celananya itu lepas satu. Jadi cakep gue ngeliatnya. Kayaknya gimana gitu ya. Terus juga dari mukanya cakep banget, lihat bro. Cakep mukanya. Terus dia pakai dasi gitu ya. Rambutnya juga cakep tuh, pendek tapi dia lo liat tuh kayak tiup angin gitu ya. Ini juga bahannya PVC ya. Ya menurut gue sih ini desainnya menarik ya, karena ininya copot satu, jadi gue seneng liatnya. Jadi agak sedikit berimajinasi. Oh, no. Oke, kalau dari segi kerapihan sih, wah Good Smile Company emang bagus banget sih sumpah. Jadi nggak ada cat ngeleber gitu tuh, nggak ada dia. Rapi banget, matanya juga bagus banget. Oke, kita pasang ya. Pasangnya cuman ya udah, tinggal tancepin aja. Oke. Hah, ya enggak. Posenya bagus ya. Oke, kita coba lihat pedangnya ya. Pedangnya jadi gede banget nih. Jadi kayak belati tentara nih segede gini. Gede banget ya. Ini gue gak kebayang kalau misalnya ini dibikin 1:1, berarti pedangnya kan gede banget tuh. Ya ini aja warnanya kecil, ininya gede banget gitu ya. Tapi ini wah oke banget ya, dari catnya juga ya bagus banget. Oke, coba pasang ya. Nah di sini ada tancapannya nih ya, ini buat di tangan. Nah satu lagi ada di sini di samping pedang ya, itu tancapnya di kaki. Coba ya. Cadas, gila cakep loh. Desainnya menarik banget nih menurut gue nih. Ini kecil tapi wah menggiurkan menurut gue ya. Terus kita coba pasang base nya ya. Wah cakep. Nah dia kan lagi megang kepala nih, ya. Sebenarnya dia tuh lagi megang topi, cuman belum dipasang gitu ya. Oke, kita coba pasang ya. Sebenarnya gini aja udah bagus banget ya. Kayak gini aja udah bagus banget. Tapi kita coba pasang topinya ya. Oke. Wow. Cakep. Tapi ini keren loh dia. Ini kan dia lagi megang topi ya. Eits. Patah bro. Ini bukan patah, copot. Bentar ya. Sorry. Ini bisa lo lihat dari dekat ya. Dia ini kan tadi megang topi ya, dan topinya itu ada lekukan-lekukannya. Jadi dia bikinnya tuh nggak cuma bentuk topi yang biasa bundar gitu doang aja, enggak, tapi dibikin ada lekukan-lekukan. Oke, kita pasang. C
Sip. Oke ya. Kita coba lihat detailnya. Ada yang dapat hadiah nih bentar lagi. Ya, oke, ini kita sekarang bikin videonya tuh nyusul. Yes. Ya, karena kita menguasai hadiah. Karena video yang sebelumnya ya, video yang Alisa ya. Alisa. Yang Alisa itu sebetulnya memang udah di tag dari waktu itu gitu ya. Terus kebetulan kan kemarin lagi ada giveaway, ya udah bikin aja videonya sekalian. Sekalian. Gitu. Kita mau ngasih hadiah. Iya. Yes. Masih ingat ya hadiahnya adalah Sakura. Sakura. Siapakah yang beruntung Mbak Kibi? Kita lihat aja. Oh iya. Kan mau diundi gitu ya. Sakura. Oke. Sakukurata. Ya. Oke, teman-teman ya, ini ada 18 nama ya. Ada 18 nama yang udah dimasukin ke undian ini. Iya. Ya. Undian. Ya, aplikasi undian. Mm-hmm. Sekarang kita coba touch, nanti akan keluar namanya ya. Berdoa. Bismillah. Jangan baca doa makan loh. Oke, siap. 1 2 3. Gue juga enggak lihat. Kita gak lihat loh. Ya. Udah Rani. Adi! Wow! Oke, lihat nih. Gua deketin. Ah, selamat buat Adi. Selamat ya. Wow. Dapat satu Sakura. Iya, jadi Adi ini dia itu udah like ya, like di YouTube, terus juga di Instagram. Ya, terus juga dia itu subscribe juga, terus share juga gitu ya. Terus kan kemarin gue bilang akan diundi gitu ya, bagi orang-orang yang seperti itu ya, melakukan hal-hal itu ya. Dan ya kita buktikan nih, kita kasih si Adi. Selamat Adi. Selamat ya. Oke, sekali lagi selamat ya buat Adi. Buat Adi. Ya, mudah-mudahan nanti Adi dapat lagi dan teman-teman yang lain juga bisa dapat. Bisa punya karena kesempatan yang sama. Betul, karena kita bakal ada giveaway terus nih bagi ini. Iya, pokoknya. Nah, kita beri. Beri. Makanya pantengin terus channelnya. Yes. Ya. Dan sekedar bocoran, nanti minggu depan kita akan unboxing apa? Kayaknya yang warna-warna. Warna apa nih bagi? Kita rahasiain aja. Ya, rahasiain aja deh. Pokoknya buat patengin ya, dan nanti juga ada giveaway lagi. Iya, makanya nyalain loncengnya supaya tahu video-video kita yang terbaru. Betul sekali. Jangan sampai ketinggalan giveaway-nya. Betul. Oke, gitu aja teman-teman ya. Iya. Sukses buat teman-teman semua. Terus? Dan bye-bye. Bye-bye. Bingung mau ngomong apa.